jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus semua, karena kebaikan Tuhan kita ada boleh beribadah saat ini. Wajah-wajah yang sudah liburan ya, kelihatannya seger semua ya. Sila yang baru pulang liburan ya, kita semua yang menikmati berkat Tuhan dalam liburan sepanjang minggu kemarin, dan kita kembali ke dalam aktivitas kita kembali, dan percaya Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita. Amin. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu Saudari sekalian yang ada di online, yang setia mengikuti ibadah secara online melalui YouTube GBI Ebenezer Official, dan beberapa jemaat kita yang masih liburan juga di luar negeri maupun luar kota. Selamat beribadah, percaya dimanapun Bapak Ibu berada, ada hadirat Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Dan hari ini kita ada 3 kali ibadah, jam 8, jam 10 dan jam 5. Jam 8, jam 5 hambanya Pastor Amos Sosia yang akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini jam 10 kita akan diberkati oleh hambanya Pastor Binsar Sihite yang kembali akan memberkati kita. Terima kasih Pastor Binsar dan istri tercinta dan duduk di belakang ya, bersama dengan anak-anak. Biasanya duduknya di sebelah ya, sekarang di antara para jemaat ya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya melalui hambanya juga kita dapat menangkap isi hati Tuhan. Kita percaya ini adalah peperangan, hidup ini adalah peperangan. Kita percaya kita harus tahu siapa lawan kita. Tengok sebelahnya, lawannya bukan sebelahnya, yang sebelahnya itu bestie ya, bukan sebelahnya, tapi lawan kita adalah penghulu-penghulu di udara ya. Kita harus terus peka, tidak memberi celah ya, foothold di dalam kehidupan kita, melalui pikiran kita, melalui apapun yang kita alami, kekhawatiran yang kadang-kadang menjadi celah buat iblis, supaya kita tidak mempercayai firman Tuhan. Tapi biarlah kita terus lengket sama Tuhan ya, terus peka, terus mengasah kehidupan kita, supaya kita terus menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan nanti hari ini juga jam 10 Ebenezer Kids sedang diadakan, jadi orang tua yang membawa anak-anak silakan ke lantai 5. Dan mulai April kita juga membuka Ebenezer Kids Sunday School yang kedua, yaitu sore hari jam 5 sore ya, mulai minggu kemarin. Jadi orang tua yang mau mungkin datang hari sore hari bisa membawa anak-anaknya untuk dapat beribadah di sore hari. Nanti kita juga akan melayani, puji Tuhan. Dan Teen Shoot juga sedang diadakan di lantai 4.
Jadi dengan komunitas sekolah, kuliah, silakan naik ke lantai 4 ya bersama-sama kita mempunyai. Karena banyak tadi pagi suami saya juga mengatakan mengenai pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ayo anak muda terus hidup di dalam firman Tuhan kebenaran ya. Kami di gereja ini bertanggung jawab untuk memberikan makanan rohani kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dengan makanan yang sehat ya. Supaya kita semua dapat terus bertumbuh ya di dalam kebenaran. Puji Tuhan. Dan prayer for miracle kemarin kita akan adakan, kemarin libur dan Kamis depan kita akan mengadakannya melalui Zoom meeting prayer for miracle. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengundang ya, sangat-sangat memberkati, selalu ada kesaksian cerita kebaikan Tuhan setiap hari Kamis kita melihat mereka mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka dan kita juga saling mendoakan ya. Puji Tuhan. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di ibadah pada hari ini, boleh mengangkat tangan. Puji nama Tuhan, selamat datang. Boleh yang di belakang sebelah kiri kanannya mengucapkan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin yang di online silakan menulis live chat, kami akan menyapa Bapak Ibu Saudari sekalian. Dan ini adalah nomor hotline yang bisa di save. Bapak Ibu terima kasih, silakan save nomor hotline ini dan masuk di Instagram IGGBI Ebenezer 67. Ada link tree, tinggal diklik, ada semua info-info ya yang mau dibaptis. Silakan Sabtu besok ada baptisan. Puji Tuhan, setiap sebulan sekali kita mengadakan baptisan dan selalu ada jiwa-jiwa yang datang dan menyerahkan diri untuk dibaptis, menulis formulir baptisan di link tree tersebut. Kalau ada anak yang belum didoakan, diserahkan kepada Tuhan untuk didoakan, juga silakan mengisi formulir penyerahan anak ya. Untuk yang mau menikah juga silakan masuk di link tree, ada formulir pernikahan. Jadi silakan Bapak Ibu menjumpai di Instagram di link tree. Puji Tuhan. Dan minggu besok tanggal 21 seperti tadi saya bilang, kami berdua sebagai gembala jemaat bertanggung jawab untuk memberikan makanan yang sehat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengadakan spiritual journey di hari Minggu setelah ibadah kedua jam 1 sampai jam 3. Ini terbuka untuk semua jemaat yang juga yang rindu ingin tahu ini apa sih spiritual journey, kemana sih kita akan bawa saudara di dalam Ebenezer ini ya. Seperti sekolah ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kami rindu Bapak Ibu semua juga bertumbuh di dalamnya. Ini wajib untuk yang sudah melayani, wajib ya, volunteers yang melayani, gembala-gembala Ebenezer family, ini wajib ya, harus mengetahui visi misi ya, kemana kita akan bawa spiritual journey ini. Ini spiritual journey yang pertama. Dulu sebelum pandemi kita pernah mengadakannya Ebenezer 1 ya. Kalau misalnya mau refresh kembali silakan boleh hadir, tapi yang belum pernah, untuk yang volunteers yang sudah melayani di struktural, semua wajib untuk mengikuti spiritual journey yang pertama jam 1 sampai jam 3. Kalau jemaat mau hadir juga boleh, di sini ada nomor hotline, boleh ditampilkan juga nomor hotline. Jadi silakan mendaftar ya, karena harus didaftar supaya kita lihat kuotanya. Sementara kita akan di lantai 4. Kalau memang banyak yang mau hadir dan rindu untuk sama-sama mengetahui visi misi di gereja ini, mungkin kita akan taruh di lantai 2 ya. Jadi spiritual journey next week jam 1 sampai jam 3 ya. Saya percaya kita semua sama-sama mau bertumbuh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan setelah ibadah juga nanti ada menjualan makanan kue semua ya. Tujuannya adalah kalau para wanita ingat, tahun lalu di bulan Maret kita membuat Faithful Women's Conference ya, dan tahun ini kita akan membuat lagi di bulan September. Oleh karena itu kita jauh-jauh hari mempersiapkannya, dan fundraising di bawah setelah ibadah silakan mampir di ada meja-meja penjualan kue dan makanan. Bapak Ibu silakan mensupport pelayanan di Faithful Women's Conference ya. Kita bersama-sama menggerakkan para wanita, wanita harus menjadi berkat ya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan juga kalau ada yang mau didoakan, mau tanya-tanya soal gereja, ada booth sekretariat setelah nanti turun ke bawah, ada booth sekretariat, nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Dan kita siap untuk beribadah. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini karena ada mimpi besarnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya sampai diselamatkan saja sampai di sini, tapi kami terus harus berbuah untuk menjangkau banyak-banyak jiwa Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kami, sehingga mereka boleh melihat ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih untuk semua pergumulan, semua doa-doa yang belum terjawab di dalam kehidupan kami. Kami berkata terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik. Kami tahu Tuhan Yesus semuanya untuk mendatangkan kebaikan buat kami semua, karena kami mengasihimu Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau beribadah, kami memuji dan membesarkan namamu Tuhan. Kami antusias untuk beribadah karena kami tahu Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui di dalam ibadah ini kami mengalami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang kami dengar. Dan kami percaya kalau Engkau hadir ada sesuatu yang besar yang Engkau akan kerjakan buat kami. Engkau melihat setiap hati di dalam ibadah ini, baik yang mengikuti secara online maupun onsite. Tuhan yang lebih tahu Tuhan, Engkau yang menjamah hati kami, Tuhan yang hadir, Tuhan yang memulihkan keadaan kami, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melepaskan yang masih terikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau yang tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu Yesus, bentengi kami dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan, dan semuanya untuk hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yang siap untuk beribadah dan bersorak-sorak katakan bersama-sama dengan saya, amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Boleh tengok kiri kanan, berikan salam. Dan berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya. Kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal dan segala bangsa ciptaan semua.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Khususnya para wanita yang luar biasa. Jangan bosan melihat kami, pengurus Faithful Women yang selalu menghimbau, mengajak para wanita, bukan hanya kaum ibu ya, semua wanita yang hadir di sini untuk hadir di ibadah Faithful Women Service tanggal 20 April 2024 pukul 10 di lantai 4 di Gereja Geben Eser ini. Dan tema kita adalah Women Winning of the Warfare ya. Pembicaranya Pastor Yola Fangidae, istri dari Bapak Vetra Fangide, kalau misalnya ada saudara-saudara yang kenal ya. Dan mari kita sama-sama menghadiri ibadah dan sama-sama diberkati lewat firman Tuhan. Dan karena tanggal 20 April itu menjelang Hari Kartini ya, jadi kalau ibu-ibu dan para wanita di rumah punya busana kebaya encim ya, warnanya bebas, bawahannya boleh casual, sudah, bisa ya? Okay. Jeans atau yang lain-lainnya, bisa dipakai di waktu menghadiri ibadah tersebut untuk meramaikan perayaan Hari Kartini sekaligus juga ibadah kita. Demikian pengumuman kami, sekali lagi tanggal 20 April hari Sabtu jam 10 di lantai 4. Kami nantikan kehadiran para wanita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Ya Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, pada saat ini kami masih dan tetap mengagungkan dan memuliakan serta bersyukur atas berkat yang selalu kami terima dari Engkau ya Bapa. Pada pagi hari ini kami juga berdoa bersama bagi saudara kami terkasih, Bapak Pendeta Bambang Subowo yang sedang dirawat karena mengalami stroke. Kami yakin dan percaya tiada yang tidak mungkin bagi Engkau ya Bapak. Dengan bilur-bilur darah Tuhan Yesus, penyakit saudara kami terkasih Bapak Bambang Subowo dapat disembuhkan. Karena Tuhan Yesus adalah tabib di atas segala tabib dengan kuasa penyembuhannya. Kami juga berdoa bagi gembala kami Pak Amos Sosia berserta keluarga. Kiranya senantiasa Kau limpahkan kekuatan, kesehatan dan kelancaran dalam pelaksanaan karya pelayanannya di gereja kami ini ya Bapa. Kami juga bawa dalam doa bagi panatua, pendeta dan pelayan Tuhan di GB Ebenezer. Kiranya senantiasa dalam lindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Kau limpahkan berkat yang berlimpah, panjang usia, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam rezekinya, serta kebahagiaan dalam kehidupannya ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kiranya Kau tetap jaga kesatuan dan keutuhan bangsa kami. Saat ini juga kami berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, anggota Dewan, jajaran pemerintah pusat dan daerah, juga para tenaga medis. Kiranya mereka semua selalu Kau berikan kesehatan dalam melaksanakan pelaksanaan tugasnya ya Bapa. Jadikan mereka orang-orang pilihan-Mu yang dapat mengemban tanggung jawab untuk bangsa dan negara kami tercinta dengan mengucapkan shalom bagi bangsa Indonesia, shalom bagi bangsa Indonesia, shalom bagi bangsa Indonesia. Bangsa ini akan selalu menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar, bangsa yang memberikan kemakmuran bagi rakyatnya dan bangsa yang selalu dalam lindungan Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk persembahan, perpuluhan, persembahan diakonia, PI misi, beasiswa, renovasi gereja kami. Kiranya Kau mudahkan dan Kau lancarkan rezeki bagi kami ya Bapa, agar kami dapat memberikan kontribusi untuk bisa terlibat dalam kelancaran operasional gereja kami ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami selalu mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami ini. Semua kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Yang bersama-sama, mari bersama-sama kita ucapkan haleluya, amin. Saatnya kita akan menyaksikan tayangan video berikut ini. Untuk memberikan persembahan, di setiap tempat duduk Anda sudah tersedia QR Code persembahan dan perpuluhan, nomor-nomor rekening gereja, amplop persembahan, dan juga amplop perpuluhan. Berikut adalah cara-cara memberikan persembahan dan juga perpuluhan. Di depan Anda tersedia QR Code yang dapat Anda scan. Scan QR Code yang kiri untuk memberikan persembahan. Lalu di depan Anda juga tersedia QR Code untuk memberikan perpuluhan. Scan yang kanan untuk memberikan perpuluhan. Selain QR Code, di depan Anda juga ada amplop-amplop yang dapat Anda gunakan untuk memberikan persembahan dan juga perpuluhan. Silakan mengisi amplop-amplop tersebut dengan uang cash, lalu masukkan amplop ke dalam kotak amplop yang ada di belakang setelah selesai ibadah. Sekian cara memberikan persembahan dan perpuluhan. Selamat memberi. God bless you all. Itu bersama Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan
Tuhan katakan sedalamnya hatiku. Terima kasih Tuhan. Kau mengetahui setiap isi hati kami. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu bangkit berdiri di hadapan Tuhan.
kami percaya Tuhan tidak pernah lalai akan janji-janji-Mu Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah gagal akan firman-Mu Tuhan Yesus. Karena itu adalah Engkau sendiri yang berkata, Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Kami masuk dalam medan peperangan, tapi kami tidak pernah sendirian. Karena Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Ajar kami untuk selalu berkata, terima kasih Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Di saat kami gagal, Engkau ada bersama dengan kami. Di saat kami menang, Engkau juga bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan demi kekuatan yang Engkau selalu berikan buat kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus, kami adalah prajurit-prajurit-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak pernah kalah karena ada Tuhan yang selalu menjadi pembela kami. Karena kami adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya Tuhan kami mau mendengar isi hati Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu Pastor Binsar Sihite. Engkau sudah mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kau sudah memperlengkapi dia Tuhan. Dan kami percaya sebentar adalah isi hati Tuhan yang Kau rindu katakan buat kami semua yang mendengarkan baik secara online maupun onsite. Kami mengalami Tuhan dan kami percaya kami mau seperti Engkau Tuhan Yesus, seperti Kristus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami siap menerima firman Tuhan. Yang percaya dan siap untuk menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya persilakan Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Terima kasih untuk tim praise and worship. Hana, thank you. Jerry, Jason, Levi, Frida, Abraham, Erwin, dan Bapak Yoram. Thank you. God bless. Kita sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya sepanjang bulan ini kita punya tema Fighting the Battle. Ya, adalah suatu pesan Tuhan khusus. Ya, kami pun, saya dan suami mengalami bulan ini, ya, fighting a battle. Dan saya percaya Tuhan kasih kekuatan buat kita. Ya, jangan menyerah. Tuhan gak pernah gagal. Ya, Tuhan sayang sama saya dan saudara. Ya, terus masuk di dalam peperangan rohani. Masuk di dalam rencana Tuhan, di dalam mimpi besar yang Tuhan. Ya, kami bertanggung jawab untuk memberikan makanan yang sehat buat kalian semua. Ya, buat saya khususnya juga buat suami saya. Dan saya percaya Tuhan mau kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tidak ada kata mundur, no retreat. Ya, kalau Tuhan, suami saya bilang kemarin. Baju peperangan tentara Romawi dulu didesain begitu, itu rema yang saya dapat, ya, bajunya itu dari kepala sampai kaki, tidak ada celah untuk iblis untuk dapat menusuk atau apapun juga, ya, didesain sedemikian mungkin untuk supaya tentara Romawi itu tetap terus maju, tetap terus melangkah terus, bahkan Tuhan memberikan satu pedang roh, yaitu firman Tuhan yang kita harus lakukan, yaitu melawan dengan firman Tuhan. Kita terus perkatakan firman Tuhan karena itulah pedang roh yang Tuhan inginkan kita pakai di dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu battle saudara, ya, mungkin dalam pergumulan keluarga, dalam pekerjaan, ya, dalam sakit penyakit yang saat ini masih mengikuti berjuang dengan penyakit yang saudara alami. Tapi percaya bahwa Tuhan punya maksud di bulan ini untuk kita terus berlari bersama-sama, ya, berjuang bersama-sama, ya, masing-masing mempunyai ceritanya sendiri. Tuhan punya cerita sendiri buat saya dan suami, buat Pastor Bin, Sarsita dan keluarga, dan kita percaya biar terus kita tangkap isi hati Tuhan saat ini. Amin. Pastor Bin, Sarsita selalu memberkati kita di dalam pelayanan. Thank you Pastor Bin, Sarsita, dan biasanya ibu istri tercinta ada di sebelah tapi ngumpet nih, ya, saya gak tahu nih ngumpet di antara saudara. Terima kasih Bu Enggra dan juga anak-anak yang ada, Joshua dan Jeremy, ya, ya, dan beliau adalah bestie dari suami saya di Jogja kuliah dan sampai hari ini menjadi dosen di UPH. Dan juga saya baca tadi memperlengkapi dalam leadership juga, dan untuk anak-anak muda ini penting banget, ya. Tadi suami saya pagi juga
sedikit sharing mengenai pengajaran yang sekarang sudah nyeleneh-nyeleneh, tapi biasanya itu dengan gaya dibungkus dengan anak muda yang senang sebenarnya dengan logika-logika yang dipakai, tapi beliau juga memperlengkapi untuk anak-anak muda juga. Ya, jadi kita terus, makanya di lantai 5, lantai 4, selalu kita ada pengajaran-pengajaran yang sehat juga buat anak-anak muda ya. Kita mau supaya kita semua sama-sama bertumbuh dalam kebenaran, yang punya makanan yang padat, yang sehat di dalam gereja ini. Amin. Dan kita siap untuk menyambut firman Tuhan. Amin. Dan kita beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan hambanya Pastor Binsar CIT. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani. Terima kasih Bu Gembala. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya tema ini enggak mudah, saudara. Kenapa? Karena tema ini itu berbicara mengenai peperangan rohani. Yang namanya perang, semua orang enggak suka. Sukanya damai. Itulah sebabnya kenapa Yesus membawa perdamaian. Tetapi sebagai orang yang ditebus Kristus, mau tidak mau, siap tidak siap, kita mengalami yang namanya peperangan rohani, saudara. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa setiap hari kita sedang berkelahi dengan diri kita sendiri. Kita sedang bertempur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena peperangan ini adalah peperangan yang tak kasat mata, saudara. Tidak terlihat secara fisik. Peperangan ini adalah peperangan kerajaan kegelapan dengan kerajaan terang, dan kita ada di tengah-tengah kedua kerajaan itu. Mau yang mana? Makanya Yesus mengatakan kita gak bisa berdiri di atas dua perahu sekaligus. Karena suatu saat nanti perahu itu akan ke kanan atau ke kiri, berlawanan arah. Dan kita harus memutuskan, mau ke perahu yang kanan atau mau ke perahu yang kiri. Dan itu pilihan kita. Dan hari ini kita diperhadapkan dengan dua kerajaan besar. Kerajaan kegelapan dan kerajaan terang. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh manusia memiliki yang namanya natur dosa. Dan natur dosa itu saudara miliki sejak saudara masih dalam kandungan. Makanya kenapa Alkitab mengatakan bayi sekalipun sudah punya yang namanya natur dosa. Atau dosa asal. Dan dosa asal ini dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Makanya kenapa kita tidak sadar bahwa peperangan yang sekarang ini melawan kerajaan yang ada di langit ini. Penguasa-penguasa. Kerajaan-kerajaan laut. Ketika saudara memilih untuk mentaati kegelapan, maka destininya adalah kebinasaan. Tetapi ketika kita mengikuti kerajaan terang, tidak mudah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu sadarilah bahwa saudara sedang menghadapi yang namanya peperangan rohani. Mulai dari bangun pagi sampai tidur malam hari, istirahat malam, saudara menghadapi peperangan itu. Gereja ini luar biasa. Baru saja kita merayakan kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus. Tema bulan ini kita bicara fighting the battle, peperangan rohani. Kalau Kristus sudah menang, maka kita pun harus menang. Kata lebih dari pemenang, saudara bukan yang bertempur melawan maut. Tetapi Kristus yang mengalahkan maut itu. Sama halnya seperti seorang petinju yang bertarung di ring tinju. Tetapi yang mengalami kemenangan adalah istrinya mendapat juara. Bangga karena suaminya menang. Yang berperang siapa? Suaminya. Istrinya lebih daripada pemenang. Yesus yang bertempur di atas kayu salib. Dan kita mendapatkan kemenangan. Tapi mengapa banyak orang Kristen yang kalah di dalam pergumulan sehari-hari? Saudara mau menang hari ini? Mari kita buka 1 Timotius pasal 6. Ayat 11 sampai dengan ayat yang 12. Boleh? Kitab elektronik. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Nanti akan ada ayat-ayat ya saudara. Katakan amin yang sudah ketemu. Amin.
Amin. Mari kita baca bersama-sama ayat 11. Boleh kaum wanita, jemaat yang wanita boleh baca. Kemudian ayat yang ke-12, kaum pria boleh baca bersama-sama. Wanita lebih dulu. 1, 2, 3. Bertandinglah, 1, 2, 3 pria, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah yang benar di. Saudara, banyak orang Kristen yang lalai dengan pertandingan iman ini, dengan peperangan rohani. Mereka selalu ada excuse, ada alasan. Selama kita masih punya daging, kalah dan kalah lagi, itu mah wajar. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, wajar. Kalah lagi dengan film-film porno, ya wajarlah masih ada daging. Toh hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan juga banyak yang jatuh. Jadi selalu cari alasan. Selalu cari rekomendasi. Kalau hamba Tuhan aja bisa jatuh, maka orang Kristen jatuh, maklumlah. No. Ini urusan pribadi saudara dengan Tuhan. Saudara jatuh dan jatuh lagi bukan berarti saudara harus kalah menerima kenyataan. Enggak. Abraham Lincoln pernah mengatakan, jangan hitung berapa banyak Anda jatuh. Tapi hitunglah berapa banyak Anda mau bangkit. Hari ini, maukah kita bangkit dari kejatuhan dan kekalahan kita? Kalau saudara mau bangkit dari kejatuhan kekalahan kita, yang pertama saudara harus ingat bahwa medan pertempuran itu ada di pikiran kita. Saudara tahu bahwa medan pertempuran itu ada di pikiran kita. Di otak kita inilah medan pertempuran itu ada. Di dalam Kejadian 3 jelas sekali. Hawa dan Yesus sama-sama dicobai iblis. Tapi Matius 4 jelas. Hawa kalah dicobai oleh iblis oleh karena Hawa memakai pikirannya sendiri. Memakai pengetahuannya sendiri. Tapi Yesus dicobai oleh iblis, sama-sama mencobai Hawa. Tetapi Yesus menang karena Yesus pakai pikiran firman Tuhan. Dia pakai Alkitab. Mana buktinya? Iblis mencobai Yesus selalu lawan, ada tertulis. Ada tertulis, ada tertulis. 3 kali dicobai, Yesus pakai yang namanya firman Tuhan. Saudara, pikiran ini mudah sekali dikelabui. Makanya tadi Ibu Gembala mengingatkan kepada kita, jangan beri kesempatan sekecil apapun oleh iblis. Jangan berikan tapos atau tempat yang kecil saja. Dia bisa masuk dan menguasai pikiran saudara. Saudara, pikiran ini begitu rawan. Makanya kenapa positif atau negatif orang lain yang sedang membuli Anda, sedang manasin Anda, itu tergantung daripada respon kita. Pikiran ini yang menentukan kita untuk membalas atau kita mengampuni. Bagaimana ketika saudara berangkat dari rumah ke kantor? Di tengah jalan, mungkin saudara gedek banget ngelihat ini angkot yang jalannya ugal-ugalan. Belum lagi Gojek, yang kecil aja jalan masih nyalip aja. Kesenggol sepiang saudara. Apa yang saudara mau katakan? Pikiran ini berbahaya sekali. Apakah saudara mengeluarkan kata-kata, bang dasar lu! Lu. Kalau anak muda sekarang, anjir. Kata-kata apa? Itu ada di dalam pikiran. Ketika kita pesan makan, kita udah duduk gitu ya. Nunggu lama, tiba-tiba ada yang baru. Kok dia cepat dilayani? Kok saya belum? Sudah mau panggil pelayannya. Kakak, kenapa ini belum? Kenapa dia sudah? Duluan saya datangnya. Kata-kata apa yang keluar? Saudara, peperangan rohani itu
selalu ada di dalam pikiran-pikiran kita. Makanya kenapa Hawa bisa kalah? Karena Hawa mengandalkan pikirannya. Tapi Yesus mengandalkan firman Tuhan, saudara. Saudara, begitu banyak orang-orang yang mengaku Kristen, melakukan ibadah, memuji Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Tapi kenapa justru pikirannya enggak ada di dalam pelayanan yang sesungguhnya di gereja ini? Saya selalu memakai lima kata, bagaimana caranya supaya saya bisa menang dalam pikiran ini. Apa yang akan Yesus lakukan? Simple, sederhana. Kira-kira apa ya yang akan Yesus lakukan ketika spion saya disenggol sama tukang ojek? Kira-kira apa yang Yesus lakukan ketika makanan datang terlambat? Kira-kira apa ya yang Yesus lakukan ketika tetangga membuli kita, ngomongin kita? Apa yang akan Yesus lakukan? Makanya kenapa boleh gambar saya yang pertama, PPT saya? Klik. Saudara lihat, boleh PPT-nya yang pertama? Lihat. Medan pertempuran itu ada di dalam pikiran kita. Dan lihat, di dalam otak kita itu ada pikiran Kristus. Saya mau pikiran Kristus itu ada di dalam pikiran kita. Sebab kalau pikiran Kristus ada di dalam pikiran kita, maka saudara akan memilih untuk mentaati kerajaan terang. Manusia ini terdiri dari tiga unsur. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, tubuh ini akan mengikuti apa yang dikatakan oleh pikiran. Dan pikiran itu akan mengikuti apa yang dikatakan oleh hati, soul, jiwa. Makanya kenapa Roh Kudus itu harus benar-benar diisi makanan yang bergizi. Gereja ini harus benar-benar memenuhi makanan-makanan yang bergizi supaya pikiran kita, iman kita enggak mudah digoyahkan. Saya tahu kemarin juga disinggung oleh Bapak Gembala ada Kristen progresif. Yang saya tahu kacamata progresif yang ada. Bukan Kristen. Ini hal-hal yang lama tetapi jubahnya baru. Saudara jangan kepancing, anak-anak muda ingat. Kalau keselamatan ada di luar Kristus, gak usah Yesus harus datang ke dunia ini. Gak usah dia harus mati di atas kayu salib, gak usah. Kalau Yesus bukan juru selamat, maka dialah satu-satunya penipu besar di dunia ini. Dia pembohong yang sangat besar. Kalau dia bukan satu-satunya juru selamat. Makanya iman kita harus iman yang eksklusif. Karena di luar Kristus tidak ada keselamatan. Tetapi sebagai orang beriman, hidup kita harus inklusif. Ini dua hal yang berbeda. Iman kita eksklusif. Tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Sebab kalau keselamatan ada di luar Kristus, maka enggak perlu dia harus turun dari surga ke bumi ini. Tetapi sebagai orang yang diselamatkan, hidup kita harus inklusif. Kenapa? Karena ada banyak kekristenan yang cuman Kristen ala kadarnya. Kristen cuman ala kadarnya. Melakukan ibadah, ibadah. Makanya tadi lihat di dalam 1 Timotius. Dikatakan di sana, tetapi engkau hai manusia Allah. Kata manusia Allah ini adalah manusia kepunyaan Allah. Milik Allah. Kita sudah ditebus dari maut. Iblis yang merebut kita dari Yesus, makanya kita dikuasai pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Iblis itu triknya trik kuno. Dia selalu saja menawarkan yang terbaik untuk hidup saudara. Ingat, tawaran dia yang terbaik. Tetapi dia selalu memberikan yang terburuk buat kita. Tawaran terbaik. Tapi dia berikan yang terburuk. Dia tawarkan yang terbaik. Tapi begitu kita mau, dia kasih yang terburuk. Lihat tipunya. Dan banyak kita dikelabui di situ. Makanya lihat.
Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Semuanya apa? Kalau kita lihat ayat sebelumnya, ini bicara banyak manusia yang benar-benar dicekam untuk mencintai yang namanya harta. Cinta akan uang, dikuasai oleh uang. Segala sesuatu, duit. Gak ada cuan, gak ada duit, gak mau lakukan. Dan kita hidup untuk dikuasai oleh uang. Sebagai hamba Tuhan saya katakan semua uang perlu. Segala sesuatu mungkin dengan uang. Tetapi uang bukanlah segala-galanya. Taruhlah uang di tangan. Jangan taruh uang di hati. Uangnya tidak dosa. Tapi cinta akan uang itu yang dosa. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Uangnya enggak dosa. Siapa yang bilang uang itu dosa? Ih, najis, dosa, enggak. Uang itu alat tukar yang diizinkan oleh pemerintah, disahkan. Dia enggak dosa. Tapi kalau cinta akan uang, itu baru yang dosa. Makanya dikatakan di sini, jauhilah semuanya itu. Kenapa? Kamu bukan milik iblis lagi. Kita bukan milik kerajaan lagi kegelapan. Kita sudah milik kerajaan terang. Maka tinggalkan semuanya itu. Allah bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita. Jangan takut dengan cien. Jangan takut dengan hepeng. Dengan piti. Kalau kita bekerja dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan akan datangkan dari bangsa-bangsa sekalipun. Didatangkan berkat itu pada keluarga kita. Ketika saudara takut, khawatir, gak bisa makan, gak punya duit. Saudara sudah menghina Tuhan. Saudara sudah menjatuhkan kredibilitas Allah. Karena Allah berjanji akan memenuhi segala keperluanmu. Ketika kita tidak percaya, berarti kita merendahkan pribadi Kristus. Yang dia berjanji akan memelihara hidupmu. Asalkan kita menjadi Kristen yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang, Paulus bilang kepada Timotius, kejarlah keadilan. Adilkah kita memperlakukan anak-anak kita di rumah? Kenapa kalau yang sarjana tinggi, wah apalagi kedokteran, kasih sayangnya lebih. Daripada yang mungkin, ini anak kenapa kok IQ-nya kok tiarap. Udahlah, suruh sekolah hamba Tuhan aja, siapa tahu mukjizat terjadi. Bagaimana ibadah kita? Jangan seperti bangsa Israel yang dikecam oleh Tuhan. Bibirmu memuliakan aku. Puji-pujian pun aku terima. Tetapi sesungguhnya hatimu jauh dari aku. Kenapa? Karena di gereja sama di luar gereja banyak orang Kristen yang beda cara hidupnya. Di jam-jam ibadah kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Tetapi di gereja seperti malaikat. Kepleset dikit aja. Haleluya, puji Tuhan. Ada omongan sedikit yang enak. Tuhan baik. Haleluya, dalam nama Yesus. Tengking, keluar. Sedikit-sedikit tengking. Tapi kalau di luar gereja, kita lupa eksistensi kita sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus menjadi umat pemenang. Kenapa kalah dan kalah dan kalah lagi? Kesetiaan. Setiakah kita melakukan saat teduh pribadi? Setiakah kita merenungkan firman Tuhan? Di setiap bangun tidur, Spurgeon mengatakan, sebelum engkau mendengar suara Tuhan, maka jangan lakukan apapun juga. Jangan dengan penggorengan, tetapi waduh sarapan pagi hari ini. Mie kuah, indomie kuah, rasa soto. Jadi sudah pikiran kita ke sarapan. Tapi Spurgeon mengatakan, sebelum engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan dengarkan suara apapun juga. Gimana kesetiaan kita di dalam menunggu lama mungkin. Ketika mudik gitu ya. Lama kali. Apakah kita benar-benar baca ini yang namanya Alkitab?
Bible elektronik sekarang ada di tangan kita. Setiakah kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan? Dan bagaimana kasih kita? Apakah kita mengasihi hanya untuk orang-orang tertentu? Yang kalau kulitnya sama putih, nah ini dia saudara saya. KTP-nya sama, imannya, ah ini baru saudara saya. Tapi bagaimana dengan kulit yang berbeda? Sawo mateng, masih untung daripada sawo busuk misalkan. Apakah kita gak mau mengasihi? Siapapun orangnya, lihat Kristus ada di dalam dia yang harus kita kasihi. Biarkan orang lain pun melihat kasih Kristus melalui kehidupan Anda dan saya. Dan bagaimana kesabaran dan kelembutan kita. Saya jadi ingat supir angkot gitu ya. Ini anak saya yang cerita. Waktu di pertigaan ya. Lagunya lagu rohani dia setel. Wah kenceng dia setel. Sambil dia nyanyi, menikmati lagi bawa angkot. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Spionnya kebentuk sama tukang ojek. Woi, bodat kau! Lagi penyembahan. Sempat-sempatnya keluar kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan. Coba Anda bayangkan. Lagu rohani pun bisa dikalahkan dengan pikiran kita. Hanya masalah spion disenggol. Sabarkah kita menghadapi tantangan di luar sana? Kata-kata yang seperti apa yang keluar dari mulut kita? Karena itu, bertandinglah. Kata bertandinglah yang dipakai oleh Paulus. Dari kata agoni zomai. Bukan somai ya saudara, pakai Z. Agoni zomai. Kata agonizomai itu artinya pertempuran, pertengkaran yang terus menerus tidak ada hentinya. Dan pertempuran ini adalah pertempuran yang tanpa belas kasihan. Ngeri loh saudara. Bertandinglah agonizomai. Gak akan berhenti pertandingan ini. Kecuali kalau kita sudah dipanggil Tuhan, gak akan berhenti. Terus menerus pertandingan ini. Dan pertandingan ini tanpa belas kasihan. Karena iblis mau menghancurkan kita sehancur-hancurnya kita dirusak. Kami di STI, saya sama Pak Amos gitu ya, kalau pas lagi istirahat gitu, kita sering jalan ke Prambanan sama-sama gitu ya. Tiba-tiba lewat Prambanan, kita lihat, nonton film, lihat film ini. Wih, setengah busana semua saudara. Langsung kita bilang, dalam nama Yesus gue udah mati yang sama yang kayak gituan. Wih, cuman bilang doang, gue sudah mati sama yang kayak gituan. Gimana ketika HP kita, lagi kita scroll gini, ada gambar lewat, it's, wow, cantik juga nih. Saudara beranikah saudara langsung scroll, saya udah mati sama yang kayak gituan. Karena begitu kita berikan celah sedikit saja, iblis akan hancurkan kita. Karena kata agonizomai, iblis gak akan kalah sebelum saudara hancur. Makanya kenapa dia tidak mencobai kita di dalam hal yang kita tidak suka. Iblis mana mungkin cobai saya dengan makanan sushi. Saya gak suka dengan baunya. Mau kayak apapun itu sushi, saya gak akan sentuh. Tapi coba dia cobai dengan rendang padang. Bah! Saya hajar. Mertua lewat pun cuek. Apalagi nasinya lagi panas-panas. Bah! Rendangnya bumbunya coklat merona gitu ya. Saya cuek pasti. Iblis tahu apa yang paling Anda suka. Dan disitulah agonizomai akan bertanding. Saudara mau pilih yang mana? Itu sebabnya yang kedua, kalau saudara mau benar-benar menang dari pertempuran rohani, yang pertama tadi ingat, medan perkelahian kita ada di pikiran kita. Yang kedua, saudara harus mengisi
hati ini dengan perbendaharaan yang baik dan yang benar. Isilah perbendaharaan hati ini dengan hal-hal yang baik, saudara. Kenapa? Karena sumber hikmat itu hanya ada di Kristus. Laut berkata, hikmat gak ada padaku. Samudra raya pun berkata, aku gak memiliki hikmat. Di dunia ini hikmat tidak bisa diperoleh dimanapun. Karena hikmat itu Amsal katakan, hanya di dalam Kristus. Ketika kita memiliki Kristus, maka isilah hati kita dengan perbendaharaan yang baik dan yang benar. Karena baik saja belum tentu benar. Orang yang baik belum tentu orang itu benar. Tapi kalau orang itu benar, pasti dia baik. Output itu tergantung daripada input, saudara. Kalau input kita gak benar, dengar apa kata orang, dengar apa kata Kristen progresif, dengar kata Kristen agresif, nah semuanya ini ada, progresif, agresif gitu ya. Ada, maka yang keluar pun itu. Tapi kalau kita benar-benar merenungkan firman Tuhan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang masuk ke dalam hati kita, maka itulah yang keluar. Makanya pikiran itu tergantung dari hati. Hati ini menentukan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa harus jaga hati? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara Kristen sejati atau Kristen abangan tergantung input saudara. Kalau input kita kebenaran, hal-hal yang baik seperti Lukas katakan, perbendaharaan yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Perbendaharaan yang jelek akan mengeluarkan hal-hal yang jelek. Semua tergantung input. Kalau kita aja malas baca Alkitab, maka ketika kita punya persoalan, ketika orang lain memfitnah kita, ketika orang lain membuli kita, maka yang keluar pun balasan. Karena orang dunia mengatakan pembalasan harus kejam daripada perbuatan. Itu ajaran dunia. Tapi ajaran Kristus berbeda. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, di mana itu ada terdapat? Firman Tuhan yang mengajarkan itu. Di luar firman Tuhan, hikmat gak ada. Samudra raya sekalipun gak ada hikmat di sana. Laut sekalipun gak ada padanya. Hanya di dalam Kristus ada hikmat. Mari kita isi hati kita dengan perbendaharaan yang baik dan yang benar. Supaya apapun yang kita lakukan, orang lain lakukan seperti apapun juga, kita tetap menjadi berkat lewat kata-kata kita. Sebab untuk itulah kita dipanggil. Supaya hidup kita kudus, bukan hidup yang cemar. Tesalonika mengatakan itu. Sebab untuk hidup kudus kita dipanggil, bukan hidup cemar. Jangan puas menjadi orang Kristen yang bisa pelayanan ini, pelayanan itu. No. Kalau hati kita gak takut akan Tuhan, semua itu omong kosong. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang saudara layani. Saudara persiapan bagus-bagus, pelayanan pun akan bagus. Tapi untuk siapa itu? Apakah untuk diri sendiri? Untuk menerima pujian dan hormat? Tetapi biarlah semua yang saya lakukan, hati saya hanya tertuju kepada Tuhan. Untuk itulah kita dipanggil. Supaya hidup kudus memuliakan Tuhan, bukan hidup cemar. Itu hanya bisa terjadi kalau kita pun bersekutu erat dengan firman Tuhan. Sebab apa yang masuk ke dalam hati kita, maka itu pun yang keluar. Sama seperti botol ini. Apapun yang masuk di botol ini, begitu saya tumpahkan, pasti itu yang keluar. Air putih yang diisi, maka yang keluar pun air putih. Kopi yang diisi, maka kopi pun yang keluar. Sirup diisi, maka sirup itu pun yang keluar. Gak mungkin saya dimasukkan sini ada air putih, tiba-tiba begitu saya buka, kopi. Saya bukan Deddy Gobuser yang tukang sulap gitu ya. Tapi apa yang masuk, itu yang keluar. Mari kita isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika firman Tuhan ada di dalam hati kita, iblis pasti keok. Sudah lihat salib Kristus di Golgota. Ini bukan hanya sekedar dinamakan bukit tengkorak, saudara. Bukan. Tapi lihat, kalau saudara lihat lukisan Kristus di atas kayu salib, di bawahnya itu ada tengkorak-tengkorak, bukan nama itu selain nama Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, bukan hanya itu. Tetapi arti rohani,
Bukit Tengkorak itu karena Yesus berhasil mengalahkan yang namanya iblis. Iblis itu sudah keok. Makanya iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum tapi ompong giginya. Ular yang begitu galak, tapi bisanya udah gak ada. Makanya kenapa poin saya yang ketiga, saudara untuk menang dari perang rohani, boleh yang ketiga klik. Saudara harus mengabaikan apa yang dikatakan iblis. Anak muda bilang, cuek aja. Iblis mau ngomong apapun cuek aja. Jangan saudara malah sedikit-sedikit main tenggang-tengging. Iblis nanti bilang, kangen lu ya sama gue. Mau nengking-nengking gue, pasti kangen nih. Yesus gak pernah ajak berdialog. Dia cuma bilang, pergi. Gak ada. Jangan terpancing dengan siasatnya iblis. Iblis itu pintar, sekali lagi, iblis itu cerdik. Makanya kenapa Yohanes 8 ayat 44 adalah iblislah yang menjadi bapakmu karena dia adalah bapak dari segala kebohongan. Kalau engkau bicara iya, katakan iya. Kalau enggak, katakan enggak. Sebab di luar daripada itu, Alkitab katakan dari si jahat. Saudara, Bu Gembala juga tadi sudah menyinggung dalam pertama. Lawan kita itu adalah roh-roh penguasa. Musuh terbesar kita itu adalah iblis. Bukan hanya sekedar darah dan daging ini, tapi iblis. Dan lawannya iblis harus apa? Cuekin. Apapun yang dikatakan dia cuek bebek. Kenapa? Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan roh yang ada padamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Iblis itu gak berani nyentuh kita. Iblis hanya bisa mempengaruhi pikiran kita. Makanya kenapa dijaga pikiran ini, medan pertempuran ini. Nih. Dia cuma mempengaruhi pikiran kita. Selebihnya tergantung daripada hati kita. Terpaut kepada siapa hati ini? Kalau terpaut kepada kerajaan terang, maka kita akan mengikuti kerajaan terang. Kalau terpaut kepada kerajaan kegelapan, maka kita akan mengikuti kegelapan. Kenapa? Karena hati ini yang akan menentukan pikiran kita. Dan kalau hati ini diisi oleh firman Tuhan, maka yang keluar pasti seperti apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, cuek apa kata iblis. Kenapa? Karena roh yang ada pada kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Iblis gak berani menyentuh kita. Dia hanya mempengaruhi kita. Tetapi dia tidak bisa merasuk kita. Mengendalikan kita. Dia gak bisa. Makanya kalau lihat ada di dunia lain. Gak pernah ada orang Kristen yang kerasukan. Gak pernah. Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan. Roh yang ada padamu lebih besar. Daripada roh-roh ada di dunia ini. Roh Kudus ada di hati kita. Kalau Roh Kudus ada di hati kita, jangan ajak komunikasi setan. Setan, lu gak layak. Walaupun dia selalu mengintimidasi kita. Lu gak pantas berdoa. Lu gak batas baca Alkitab. Lu gak pantas ibadah. Karena abis ibadah pun melakukan dosa. Bentar lagi juga nonton bokep. Bentar lagi juga lihat gambar-gambar porno. Ke gereja aja. Cuman duduk doang manasin bangku gereja. Setelah itu kembali. Dan iblis akan mengintimidasi kita. Dia selalu menyalahkan kita bahwa engkau gak layak, engkau gak layak, engkau banyak dosa, engkau penuh dosa. Ingat baik-baik, di dalam Alkitab orang percaya masih bisa jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam. Tapi tidak hidup di dalam dosa. Ini dua hal yang berbeda. Jatuh ke dalam itu bisa. Tapi hidup di dalam dosa sudah tidak lagi. Kenapa? Karena begitu Yesus mati, dia merebut kita, mengambil kita dari yang namanya agurazo. Agurazo itu adalah pasar dosa. Setiap hari kita melakukan yang namanya dosa. Begitu kita terima Yesus, maka muncul kata ex agurazo. Ditarik oleh Yesus, dikeluarkan dari pasar dosa. Dan bukan hanya dia keluarkan kita dari pasar dosa, tetapi diberikan kebebasan. Dalam bahasa aslinya yang dipakai kata lutro'o. Yang artinya dimerdekakan dari dosa. Kita bukan lagi milik dosa. Walaupun bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi tidak lagi hidup di dalam dosa. Kenapa kita jatuh ke dalam dosa? Karena kita lupa untuk saat teduh pribadi. Orang yang jatuh pingsan kenapa? Karena biasanya belum makan. Capek. Perut kosong. Keginginan. Makanya mudah jatuh. Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Makan makanan yang bergizi. Apa itu? Alkitab. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Walaupun jatuh ke dalam dosa.
Tapi begitu jatuh ke dalam dosa, ingat Abraham Lincoln katakan, jangan hitung berapa kali Anda jatuh. Tapi hitunglah berapa kali Anda mau bangkit. Hari ini kalau Yesus sudah menang, mengalahkan maut, dan menang dari segala peperangan, tokoh utama kemenangan itu hanya Yesus. Gak ada yang lain. Dan sebagai orang percaya kepada Kristus, Alkitab katakan, engkau akan lebih daripada pemenang. Hari ini, maukah engkau menang dari peperangan rohani kita, pergumulan hidup kita, pertempuran rohani kita. Anda dan saya bisa menang dari pertempuran rohani. Kalau Anda sadar, medan pertempuran ada di pikiran kita. Pakai pikiran Kristus supaya kita gak jatuh ke dalam dosa. Isilah hati kita dengan perbendaharaan yang baik dan yang benar. Bukan yang gak baik dan gak benar. Karena apa yang keluar itu tergantung daripada input kita. Cuekin apa kata iblis. Karena dia gak berhak untuk mengintimidasi kita. Sebab kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Maka hidup yang berkemenangan, hidup yang sukses akan Yesus berikan mulai dari hari ini sampai seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian sama-sama. Saya mengundang tim praise and worship. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Dia lewat pujian. Ada mujizat dalam bersyukur, engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang bersama-Mu. Bapa, terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan janjikan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Allah yang mati karena dosa-dosa kami. Dan Allah itu juga yang sudah bangkit mengalahkan maut. Kebangkitan-Mu memberikan pengharapan dan kemenangan buat kami, orang-orang percaya. Bapa, sadari kami bahwa di dalam hidup kekristenan, tidak selalu jalan kami mulus. Tidak selalu hal-hal yang baik terus yang terjadi walaupun itu harapan kami. Tetapi kadangkala Engkau izinkan hal-hal yang tidak baik terjadi. Sesuatu yang mungkin menyakitkan. Sesuatu yang mungkin menyedihkan. Tetapi dibalik semuanya itu, Tuhan punya rencana yang indah. Supaya kami semakin dewasa. Supaya level iman kami semakin naik, ya Tuhan. Bapa, ampuni kalau selama ini kami sering komplain kepada Tuhan. Kami sering tidak bersyukur.
kalau keadaan kami buruk, keadaan kami sedang sakit, keadaan kami tidak menyenangkan. Tapi biarlah kali ini kami diingatkan oleh firman-Mu, bahwa kami sedang bertempur secara rohani, kami sedang berkelahi dalam diri kami. Dan pertempuran itu akan terus menerus, tidak ada hentinya. Dan kami percaya di dalam pertempuran itu, kami pemenangnya, karena Kristus sudah menang. Bapa, berkati jemaat-Mu dengan segala pergumulan mereka. Hamba tidak bisa mendatangi mereka satu persatu, tapi Roh Kudus yang akan menjamah mereka pribadi lepas pribadi. Ingatkan pada mereka, masalah apapun yang sedang dihadapi, sakit penyakit, keterikatan apapun yang mengikat hidup mereka, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dalam nama Yesus, Kau sanggup untuk mengangkat dan memberikan kami kemenangan. Biar jemaat-Mu menjadi jemaat yang berkemenangan, jemaat yang selalu diberkati untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya, jemaat-Mu akan menjadi orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani, yang tidak mudah untuk dicobai oleh iblis, yang dia tetap mendengar apa kata Tuhan, bukan kata setan. Makasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, saatnya Roh Kudus ambil alih sepenuhnya. Terjemahkan firman-Mu lebih lagi buat jemaat-Mu di tempat ini. Memberkati Bapak Gembala dan keluarga dengan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan turunkan. Kesehatan, harapan-harapan yang dirindukan oleh Bapak Gembala buat keluarga maupun buat jemaat, Tuhan nyatakan dengan kuasa-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sudah hadir, mengutamakan Tuhan di atas segalanya, untuk beribadah, menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Berkat Allah pun turun atas mereka. Yang punya usaha diberkati usahanya. Yang bekerja tempat mereka bekerja dan pekerjaannya diberkati Tuhan. Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berprestasi. Anak-anak yang membanggakan orang tua mereka dan memuliakan Tuhan. Anak-anak-Mu yang melayani baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, greeter, usher, multimedia. Diberkati oleh Tuhan. Berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan sungguh mengucap syukur kepada Bapa di surga. Jemaat yang sudah diberkati Tuhan, mari katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Mari jemaat angkat tangan kita, kita akan menerima berkat firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, rahmat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.